film horor sama sekali, tapi aku nggak tahu kenapa ditawarinnya film horor mulu. Jadi seneng sih, karena gimana pun, karena kan aku orangnya suka keluar dari comfort zone aku. Jadi kalau ditawarin film horor kayak why not gitu, ngelakuin aja. Banyak sih ya, gak banyak sih, kayak kalau aku gak ngalamin, tapi beberapa aku ada yang ngalamin kayak tidurnya dipindahin lah, terus kayak dengar suara. Karena kan kita ada, seperti yang tadi dilihat di trailer, ada adegan keserupannya. Nah, adegan keserupannya itu ada suara-suara gitu, dan gak tahu kenapa banyak lu yang mendengar suara-suara itu di luar ketika lagi ada adegan gitu. Jadi kayak pada kayak, kok suaranya kita masih tetap denger ya, kayak gitu-gitu. Ya sendiri tidak ngalamin langsung. Oh, alhamdulillah, enggak, jangan dong, gue panik. Enggak sih, alhamdulillah enggak sama sekali, karena emang apa ya, mungkin karena aku juga berusaha keras supaya jangan percaya, maksudnya kayak aku soalnya penakut banget, jadi kalau ditunjukin dia bakal kabur sih. Cuman pokoknya nggak ada. Jadi kemarin ada kayak aku ada satu acara, terus kayak aku harus ngelakuin climbing, wall climbing gitu. Aku emang orangnya suka sama mereka kayak ketinggian, ekstrim segala macam. Aku suka banget kayak bungee jumping, terus kayak gitu-gitu aku suka banget. Dan kemarin pertama kali aku ngelakuin wall climbing, kayak seneng banget gitu, karena wow, ternyata ada olahraga yang bisa gue lakuin gitu. Karena aku orangnya jarang olahraga. Masih dada aku nih kayak ini, aku masih sore gitu, kayak masih sakit karena kenceng gitu, karena udah lama gak olahraga kan, aku kayak naik kayak spider gitu, jadi sekarang masih sakit, jadi kayak ditunda dulu, nanti ngelakuin lagi kayak bakal pasti, karena kan dari kemarin juga aku syuting, terus hari ini ada launching juga, jadi belum sempat buat belum sempat buat ini melayani diri sendiri. Itu kenapa? Karena tidak pemanas. Enggak, tapi karena tadi yang bilang aku jarang banget olahraga. Wah, enggak tahu. Udah lama banget ya olahraga, jadi kayak kalau ngelakuin olahraga yang berat, jadi walaupun udah kayak pemanasan, tapi kan tetap aja kayak apa sih, saraf-saraf itu kayak bergerak lagi, jadi tegang gitu. Jadi jumping aku udah sering dulu gitu. Kalau misalnya wall climbing kayak baru pertama kali gitu, dari dulu pengen nyoba, tapi kayak takut aja gitu kalau nyoba entah kalau gua jatuh gimana, kalau kayak gitu-gitu. Cuma kemarin ketika udah nyoba kayak oh seru ya gitu. Pasti aku bakal lakuin lagi sih, jadi edik kayaknya. Nah, soalnya kalau mamaku selagi itu positif kan olahraga kan. Jadi enggak apa-apa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.